asli. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya, Estetika Bonsai. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki nomplok, teman-teman. Dapat bahan setigi yang ukuran kecil untuk dijadikan pohon-pohon bonsai mini, teman-teman. Yang rencana kemarin tidak jadi dikirim, maka kita dikasih, teman-teman, dikasih cuma-cuma, disuruh menanam. Nah, ini bahannya bahan small, teman-teman, bahan-bahan kecil. Ini nanti kita produksi untuk menjadi insyaallah santigi-santigi bonsai-bonsai yang mini, untuk menjadi bonsai-bonsai mini, teman-teman. Ini dia bahannya. Ini lagi. Oke, hari ini saya ditemani sama Bang Ande. Nah, Bang Ande lagi ini menaruh salep, memakai ramuan racikan tersendiri, bawang merah, memakai bawang merah, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, setigi sangat cepat sekali pertumbuhannya kalau memakai bawang merah, teman-teman. Pertumbuhannya sangat cepat sekali, teman-teman, kalau dioleskan sebelum ditanam. Nah, ini tadi baru kita pangkas, teman-teman. Kita buang ranting-ranting yang tidak kita ambil. Lagi bahan-bahan 15 cm, kurang lebih 15 cm, teman-teman. Nah, karakternya sangat mantap sekali walaupun bahannya kecil-kecil. Mantap. Ini ada lagi, teman-teman, yang belum dipangkas. Ini akan kita pangkas dulu, kita rapikan bagian-bagian yang tidak kita ambil. Ini walaupun kecil, tapi keringannya, karakter pohonnya sangat tua sekali, teman-teman. Ini dia. Ini dia lagi, teman-teman. Oke, Bang Ande, kita akan potong. Jadi potong dulu, mulai. Ini dipotong seperti ini, mulai. Kita potong. Bagian mana yang akan kita buang dan bagian mana yang mau diambil? Dan kita lanjutkan mencari dongkelan loah.
yang ini mulai dipotong ini. Tinggi sangat keras sekali teman-teman, sama kayu sobat, ranting sekecil jari pun harus menggunakan gergaji teman-teman untuk memotongnya. Mantap sekali ini, keren teman-teman. Dari pangkas nah, ini juga sudah dipangkas teman-teman, tinggal menanam. Lagi oke, sekarang kita akan lanjutkan mencari bahan dongkelan lagi teman-teman, mencari dongkelan bonsai, mencari dongkelan loa di pinggiran sungai. Oke, tetap ikuti terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan masuk ke sungai, berusukan ke sungai untuk mencari bahan loa teman-teman. Sore ini lagi mendung teman-teman. Di sini lagi mendung. Oke, sebelum turun hujan, coba kita masuk ke sungai untuk mencari bahan bongkelan loa teman-teman. Nah ini ada loa teman-teman, untuk menunggulangan ini ada yang ukuran kecil ini ya. Oke, coba kita bersihkan dulu teman-teman, bersihkan dulu atau langsung kita dongkel saja. Ya, coba kita potong akarnya. Ini memiliki dua batang teman-teman, kedua batang. Oke, kita bersihkan dulu coba-coba.
Nah, coba kita tinggalkan yang ini dulu. Coba kita cari dulu yang bakalan-bakalannya kecil. Ini ada yang kecil, teman-teman. Nah, di sini banyak sampah. Ya. Ya, kita cekin dulu, teman-teman. Nah, masih banyak sampah. Ini ya. Ini. Ini dia, teman-teman. Nah, karakter pohonnya sangat bagus sekali. Oke, sekarang coba saya gergaji dulu, teman-teman. Kita potong dulu. Oke, sekarang tinggal kita cut. Ini tinggal setukar lagi. Oke, mau hujan, teman-teman. Ah, teman-teman, ini tadi bahan dongkelan luai yang saya ambil. Ini tanpa kelupas, teman-teman. Agak cepat tadi ngambilnya karena hujan, teman-teman. Ini mendungnya. Ini mau hujan, teman-teman, makanya agak cepatan kita ngambilnya. Nah, ini dia. Sekarang akan saya pangkas, teman-teman. Akan saya kurangi ranting-ranting yang tidak saya pakai. Oke. Nanti saya akan update lagi setelah saya potong beberapa ranting yang saya buang atau ranting yang saya tidak pakai. Oke, teman-teman. Tapi ikuti terus ya. Nah, oke, teman-teman, setelah beberapa cabang atau ranting yang saya buang tadi, ini hasilnya, teman-teman. Ini hasilnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga di video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.